Assalamualaikum, kembali lagi Montir Bengkel menginformasikan selahan Mega Pro Tiger atau GL kadang nyangkut kadang enggak. Kita cek dulu ya, dibongkar saja. Yang paling ribet dari masalah ini bukan spare partnya yang rusak, tapi proses perbaikannya. Harus bongkar semua, dalam artian turun mesin, dibelah. Kebanyakan kejadian pada motor CB100, GL Pro atau Mega Pro, setelah dibongkar bengkel, hal yang sepele abai gitu. Suka lupa masang kembali ring. Nah, contohnya di sini. Nah, ini keadaannya nggak ada ring di aslahan. Akhirnya itu yang menyebabkan kadang nyangkut, kadang enggak ya. Nah, ring di sini di atas sepi itu harus ada ring satu lagi ya. Dia kurang lebih seperti ring blok mesin lainnya di sini posisinya. Intinya ini penyakitnya nggak ada ring pertama. Tapi kalau penasaran, lihat juga keadaan gigi selah, apalagi itu udah ada ringnya. Kalau udah ada ringnya, wajib periksa gigi selahan dengan cara dibongkar semua. Ini gigi rasio, kita lihat keadaan gigi selahnya gitu ya, bila mana itu nggak ada ring. Tapi kalau nggak ada ring, bolehlah kita cobain dulu pasang ringnya dulu. Ini sekalian tutorial, kita buka aja, cek gigi selahnya apakah masih bagus apa enggak. Nah, di sini kalau motor CB paling sering terjadi CB100 GL, dan untuk ini kita Mega Pro yang lama ini. Nah, gigi selah ini nih, selain ngetes tingkat pegasnya pas apa enggak, kita lihat gigi selahnya. Nah, kita lihat gigi selah dan daya pegasnya, ini pernya masih lemah kelihatan gitu. Emang ini butuh feeling yang kuat untuk pengetesan apakah per selahan bagian dalam. Nah, gigi ini terlihat emang udah haus, tapi masih layak pakai sih menurut kita, karena dia nggak terlalu haus, kurang lebih 60%-an lah. Nah, gigi ini juga bagus lawannya, tapi alangkah baiknya kita akalin dengan meregangkan pernya ya. Nah, ini membantu untuk daya pegasnya lebih ngepres. Intinya masalahnya di sini harus ada ring ya, bagian sini ya. Semoga bermanfaat share ini. Kita coba setelah dipasang apakah masih sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.